apakah mampu bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini, ataukah Banyu Biru Sendi mampu bisa menambah skor di pertandingan pada sore hari ini. Kali ini atas, manakah menarakan bola beken, masih beken, kota terjatuh. Persada Astapada maksudnya di sana ada beken, masih beken, kemana akan menarakan bola beken, pendek ke belakang kali ini. Menjaga gawang dari Banyu Biru kali ini sudah dilakukan di sana nomor 12. Kali ini ada Amar kerjasama, Persada kali ini serangan, namun ditangkap Azam. Kali ini Azam, kemana akan menarakan bola Azam, pendek pada Akas, masih kali ini Akas, dorong ke depan Marcelo. Lebar di sana ada beken, masih beken, dorong saja kali ini Akas, masih Akas kembali, masih Akas, 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 kemana akan menarakan bola. Lebar di sana ada Fajrul, masih Fajrul, kotak kali bola Fajrul. Kali ini Fajrul, dorong ke depan, kali ini pemain dari Persada, masih Dwi kali ini, ada Bambang di sana, kerja sama Amar. Kali ini ada Bima, masih Bima, dorong ke depan, siapa yang dituju kali ini, ada Ocit, masih Ocit, apa yang masih di sana, ada Akas, masih Akas, dorong saja kali ini, ada Morris, masih Morris, mencari cerakannya pendek ke tengah kali ini, di sana ada Akas kembali, kali ini ada Akas, kemana akan dorong bola Akas, pendek saja kepada penjaga gawang Azam. Kali ini ada Amar, masih Amar, 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 lakukan menerobos, namun dorong saja Fajrul kali ini, masih Fajrul, kerja sama, sana ada Yuda, dorong ke depan, kali ini ada Fajrul, lakukan overlapping kali ini Fajrul, masih Fajrul, masih Fajrul, bukan sebuah pelanggaran kali ini, dia ada El Capitano Dwi kali ini, sudah dilakukan kali ini, Bangko, apa yang terjadi, apa yang terjadi, Marcelo, Marcelo, apa yang terjadi, dibuang saja, nah shooting, keras dari Yuda, sudah dilakukan kolam lambung tinggi. Kali ini ada Marcelo, masih Marcelo, masih Marcelo, kontak hati bola kali ini Marcelo, memang oleh Bima, masih Marcelo, 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 berputar-putar Marcelo, terjatuh nampak, melakukan tendangan dengan dilakukan umpan. Kali ini ada Nano, nah masih Nano, kontak hati lewati satu dua poin. Kali ini Nano, masih Nano, 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 Supriyatna, mana kan bola, umpan robos, jangan terahman, masih Rahman, oh masih bisa. Nah, kali ini yang saja kali ini bola melambung tinggi, ada Rian di sana, masih Rian, Persada Astapada lakukan serangan kali ini, masih Rian, dorong ke depan, apa yang terjadi nampan, ancang-ancang Amar, masih membantu, oh, bola melambung ini, kontrol bola masih Morris, yang oleh Amar, masih Morris, masih Morris, apa yang terjadi Morris, namun masih dikuasai oleh Marcelo, Selo, Selo, Marcelo, umpan rupas, kali ini ada Nano, masih Nano, 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 kotak hati bola yang oleh Bambang, oh, apa yang terjadi di sana, kotak hati bola yang oleh Bambang, oh, apa yang terjadi di sana, ada gerakan tambahan nampaknya dari pemain Persada Astapada, sama-sama kita nantikan apa yang terjadi di sana. Kita masih menunggu keputusan dari wasit apakah akan membutuhkan perawatan kedua pemain. Tolong untuk official atau penonton harap tenang. Biarkan wasit yang menentukan, karena wasitlah yang memimpin pertandingan. Tentunya sama-sama kita nantikan apa yang terjadi kali ini. Terjadi sebuah pelanggaran ataukah, oh nampaknya berdiri kembali, oh, nampaknya kedua pemain terkena kartu merah, nampaknya dua-duanya terkena kartu merah, Nano dan juga Bima, nampaknya kedua pemain mendapatkan kartu merah dari wasit Pak Haji Masuk Duki. Sama-sama kita nantikan Biru Sende dan juga kesebelasan dari Persada. Baik, kembali lagi mata kita tertuju ke tengah lapangan tentunya. Untuk penonton harap tenang dan duduk manis kembali di pinggir lapangan sambil ngopi tentunya. Baik, kita tertuju, ada Persada di sana, terjatuh namun bangun sambil ngopi tentunya.
baik berikan terdulu. Ada persaingan sana terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran yang terjadi. Oh, opal azam. Ancang-ancang opal, kemana akan narakan bola opal. Ancang-ancang opal. Oh, berhasil nangal opal. Ancang-ancang opal. Oh, berhasil nampaknya opal. Gol. Banyu Biru Sende menambah keunggulannya di babak yang kedua ini. Kali ini ada Morris dorong kepada Marcelo. Terlalu deras umpan dari Michel. Banyu Bangkok menakan arahkan bola Bangkok. Sudah dilakukan dorong depan, kali ini ada Rahman yang tujuh. Masih Rahman mengetahkan, masih Marcelo. Di sana ada perebutan bola kali ini. Berduel bola tinggi ada Rian. Di sana dibuang saja ke depan. Kali ini ada Fajrul. Di sana ada Morris. Masih kuasai bola Morris. Nampaknya pendek saja ke belakang kali ini. Menjaga kawang Azam cukup tenang kali ini. Kerjasama ada Morris, kerjasama Fadrul. Di sana ada Peken kali ini. Peken dorong atas kali ini, atas kerjasama kali ini. Pendek ke belakang lagi-lagi, lakukan tempo permainan kali ini, memancing pemain dari kesebelasan Persadas. Ada Yuda. Kali ini ada Yuda. Kocak. Yuda dorong ke tengah. Kali ini ada Bangkok. Nampaknya lakukan pergil kali ini. Dorong kepada Fajrul. Kali ini Marcelo. Fajrul kembali. Masih Fajrul. Dorong ke tengah. Ada Bambang. Oh, nampaknya Bambang. Kali ini bisa dorong Bangkok. Namun gagal kali ini. Lagi-lagi Bangkok. Ada Bambang di sana. Masih Bambang. Bambang ada Rian. Masih. Nampaknya Bambang yang dituju, masih Bambang nampaknya dari belakang menuju ke depan. Bambang pendek ke belakang pada Rian, masih Rian. Bambang kembali, masih Bambang. Kerja sama kali ini, masih Rian dibayang-bayang oleh Peken. Di sana ada Fajrul. Apa yang itu melakukan tendangan dengan baik, ancang-ancang. Shooting nampaknya. Belakang pada Bambang, masih Bambang, ada Diki. Jatuh Diki. Jadi sebuah pelanggaran, rancang-rancang amar-amar sudah dilakukan. Bola umpan crossing, namun dibiarkan saja apa yang terjadi kali ini. Bola belum keluar, kali ini ada Kemit. Masih Kemit. Lepas ke dalam kali ini Persada. Masih Amar di sana, dorong ke depan. Di sana ada Diki. Amar kembali. Mana kena arahkan bola, kerja sama kali ini Rian yang dituju lebar sebelah kiri. Di sana ada nomor 11 Ivan, masih Ivan kemakan oleh Ivan. Umpan crossing Ivan, ada nomor 8. Apa yang terjadi? Ivan kemakan oleh Ivan. Umpan crossing Ivan, ada nomor 8. Apa yang terjadi? Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi kartu kuning kedua. Nampaknya wasit Bapak Haji Masduki kartu merah akan. Sama-sama kita nantikan Rian. Cukup baik kali ini Rian. Bisa nantikan Rian. Rian cukup baik kali ini Rian. Bisa memperkecil kali. Rahman sudah dilakukan. Dorong ke belakang kali ini. Enak saja. Kali ini nomor punggung 19 Yogi. Dorong ke depan Yuda yang dituju, maksudnya kerjasama dengan nomor 19. Kali ini ada Ipan. Pendek pada Diki. Dorong ke depan. Sebelasan dari Persada lakukan serangan Yogi kali ini. Masih ada Diki kembali. Ada Yuda. Kali ini ada Rahman. Masih Rahman. Apa yang ada Rahman? Namun di sana ada Diki kali ini. Dibuang saja oleh Bambang Pamungkas. Kali kesebelasan Banyu Biru Sende dan kartu merah satu dari kesebelasan Persada Astapada. Rahman yang menunggu di sana. Ancang-ancang Marcelo. Amar. Lakukan serangan ini Amar. Masih Amar. Apa yang terjadi? Masih Yuda. Kali ini Bangkok. Terjadinya Bangkok. Ancang-ancang Bangkok. Bangkok. Vidi Bangkok. Oh. Apa yang terjadi? Terlepas. Namun bola terlebih dahulu keluar lapangan. Ancang-ancang sudah dilakukan.
apa yang terjadi kali ini? Ada beken di sana, beken. Namun di sana kesebelasan dari Persada Astabada melakukan serangan balik kali ini. Dorong ke depan, ada kemit. Kali ini kemit. Namun bisa di pressing oleh Fajrul kali ini. Fajrul kerjasama cukup baik juga kali ini. Fajrul kembali. Masih Fajrul. Cukup baik. Lewati satu pemain kali ini. Namun masih bisa dikuasai oleh Fajrul. Dorong ke belakang kali ini ada Yuda. Masih Yuda. Ah, gagal kali. Ada Rian, masih Rian kemarin ada bola Rian, kerjasama dengan nomor 8 Yogi, masih Yogi, dorong ke depan, kali ini ada kemit, masih kembali lakukan serangan kali ini kemit, kita yang main oleh N nampaknya di sana kemit, masih kemit, oh, kejam, Morris, masih bola Morris, masih Morris, kerjasama dengan Vidi, Vidi Bangkok, kerjasama dengan Rahman, masih Morris, cukup baik kali ini Morris, lakukan overlapping. Kali ini ada Morris lewati satu pemain. Cukup baik kemana-mana arahan bola Morris. Dorong ke depan. Kali ini ada Morris. Amankan dengan baik oleh penjaga gawang pengganti tentunya. Kali ini katakan di bola. Sana ada Rian. Masih Rian. Rian. Lebar sebelah kiri kali ini. Katakan di bola mencari rekannya Rian kembali. Manakan arahan bola Rian. Masih Rian. Rian kemana-mana arahan bola Rian. Mencari rekannya. Masih mencari-cari, dorong umpan cip. Kali ini nampaknya Diki yang dituju. Namun di sana ada nomor 19 Yogi. Ada sedikit dorongan lagi-lagi dari Yogi kali ini nampaknya. Ancam, mana akan dapat bola dorong ke depan. Kali ini jaga gawang Ajam kali ini. Penak saja Yogi. Mas Yogi dorong pada Fajrul. Masih Fajrul kerjasama dengan Selo. Selo Marcelo. Nampaknya wasit Pak Haji Mas Duki meniup fluid terakhir tentunya. Pertandingan berakhir dengan skor 4-2.